Halo teman-teman, kali ini aku bakal bahas item, rune, dan spell untuk Akali ketika melawan Darius di Baronland. Langsung bahas dari item. Item pertama, Riftmaker. Ini bagus banget buat lifesteal sama true damage-nya. Terus habis Riftmaker kita bisa bikin sepatu. Antara yang paling sering dipakai itu sepatu cooldown, kalau enggak tenacity. Oke, jarang banget Akali bikin armor kecuali musuhnya physical damage semua baru armor deh. Tapi di sini aku bikinnya sepatu cooldown yang nanti di-upgrade ke stasis. Habis sepatu cooldown bikin Lich Bane buat dikomboin sama pasif Akali yang setiap abis nge-skill terus keluar lingkaran Akali muter-muter kunai dikombinasiin sama damage Lich Bane itu sakit banget. Abis Lich Bane kita bikin Rabadon. Kalau musuh banyak heal abis Rabadon boleh Morello gini. Kalau musuhnya nggak terlalu banyak healnya dan kita ahead banget bikin Void Staff. Yang terakhir GA. Oke. Yang terakhir Guardian Angel, atau kalau musuhnya banyak magic si Void Staff-nya bisa diganti ke Banshee Veil kayak gini. Lalu rune, ada dua rune utama yang sering aku pakai ketika main Akali. Rune pertama ini rune Conqueror untuk bener-bener all in ngedamage dari early sampai late game, damage-nya sakit. Ini direkomendasiin kalau musuhnya melee biar kita nggak keharas gitu karena Akali darahnya tipis banget. Nah, rune pertama Conqueror, kedua Sudden Impact. Ini bener-bener rune wajib menurut aku buat Akali sekarang karena setiap Akali habis ngeasep ngedash pakai skill 3 atau ulti itu bakalan nerapin magic penetrasi ke musuh. Armor penetrasi sama magic penetrasi selama 3 detik dan cooldownnya cuma 4 detik. Bener-bener OP. Nullifying Orb sama Sweet Tooth. Kita bahas rune kedua yaitu Fleetfoot Walk. Akali ini kalau lawan Drenget, kalau lawan musuh yang nyicil-nyicil terusan biar kita survive di lane, oke? Terus si ininya bisa dipakai second win kalau musuhnya bener-bener haras banget kayak gini. Untuk spell, kalau udah pede pakai Akali dan yakin kita gak akan mati meskipun dia haras, spellnya less sama ignite. Kalau gak yakin ganti ke barrier si ignite-nya, oke? Kita langsung bahas ke gameplay, let's go. Kali ini aku bakal coba jelasin gimana cara main Akali di Baron Land lawan Darius. Kita langsung bahas ke landing fase Akali lawan Darius. Hal yang harus kita perhatikan ketika lawan Darius adalah si Darius bisa ngebunuh Akali di level 1 sampai 3 karena Akali sekarang early-nya lemah banget. Jadi kita harus ngejauhin skill 1 Darius yang dia muter sama skill 3 Darius. Skill 3 Darius yang nari. Kalau kita kena salah satu dari dua skill itu dan asap kita lagi cooldown, kemungkinan besar kita mati apalagi kalau nggak ada flash. Jadi kita harus main aman, jangan terlalu agresif, last hit minion secukupnya, dan tetap hindarin skill Darius yaitu skill 1 dan skill 3. Oke. Tapi ketika kita udah nyampe level 5, kita bisa haras. Nah, jadi si Dariusnya udah pakai skill 1 kan, baru aku trading. Jadi cara tradingnya itu tunggu dia pakai skill 1. Kalau dia masih ada skill 1, itu sulit banget buat nyamperin Darius. Jadi biarin dia buang skill baru kita maju. Apalagi kalau dia udah buang skill narik yang skill 3 itu, kita langsung agresifin
tapi lihat map juga, oke. Aku lihat di map si Pantheon di geng Gwen, jadi aku otomatis nyamperin si Gwennya buat nge-backup si Pantheon. Nah, skill 3 kumis. Nah, si Darius sekarang dia keculik sendiri di belakang. Dia stuck 5, nggak ada energi. Nah, Dariusnya balik nih, si Gwennya masih diem di sini. Dia nggak bawa flash dan dia udah pakai skill 3, jadi dia di sini mati. Nice trading, meskipun si Dariusnya dapat first blood gara-gara tadi skill 3 aku miss, jadi agak nggak cuan. Di sini Dariusnya lebih unggul, dia ada 2 buff merah sama buff biru, jadi kita harus tetap main aman, nunggu kesempatan buat engage. Seriusan, Darius bisa ngebunuh Akali. Nah, tuh. Dia pakai satu agak mundur, baru masuk. Kuncinya di situ aja sih lawan Darius di landing puzzle-nya. Di sini aku mau coba masuk karena ada Pantheon, si Dariusnya udah nggak ada quest, baru dia masuk. Dariusnya nggak mau pulang, gara-gara kita cicil-cicil terus. Nah, karena si Darius mati, jadi si Pantheon-nya bantu push minion, baru aku recall. Nah, minion udah habis, baru kita recall. Item pertama yang aku bikin di sini adalah Riftmaker. Riftmaker bagus banget buat Akali. Satu hal yang harus diperhatiin lagi di sini adalah jangan asal buang skill 2 ketika lawan Darius. Pokoknya lawan siapapun, asap Akali itu kayak nyawa kedua Akali. Ketika musuh lihat kita udah pakai asap, kita udah nggak bisa masuk lagi. Nah, di sini si Dariusnya udah kena combo. Ini bakal aku all-in nih, bentar lagi nih. Tunggu stacknya hilang, nah baru aku masuk. Langsung ulti, mati dia. Jadi, tarik ulur, tunggu dia skill 1, baru masuk. Sesimpel itu sih logikanya, mekaniknya. Tadinya mau recall, cuman ngelihat minionnya kayak gini, lebih baik aku push dulu baru recall. Biar si minionnya masuk ke turret. Oke, kita recall dan beli Riftmaker. Nah, di sini naga tanah udah up, Pantheon masuk. Aku coba backup Pantheonnya dengan masuk juga ke dalam karena aku punya asap. Si Gwennya masuk pakai skill 2 jadi nggak bisa ditarget. Aku buka dan ngincer si Gwennya. Gwen mati, sekarang aku ngincer Darius, tapi gak mati si Dariusnya, gak mati sama ulti aku, dia kabur. Skill 3 kumis, yang mati cuma Alistar doang, tapi kita dapat naga, jadi itu untung ya. Nah, item setelah Riftmaker yang bakal aku bikin di sini, Lich Band. Kenapa Lich Band? Lich Band itu ketika disatuin sama pasif Akali yang udah skill, dia muter-muter kunai, damage-nya bakalan sakit banget. Nah, di sini aku lihat si Gwen sama Darius lagi nge-herald dan aku dibantuin sama si Ziggs-nya bilang on my way, ya udah kita gangguin si Darius-nya. Aku buka asap dan aku incar Darius. Nah, tidak. Nah, di sini aku nyoba ngejar Gwen-nya tapi dia pakai ghost. Jadi dia berhasil membunuh Ziggs, tapi tetap kita kejar. Nah, di sini aku nggak lempar skill 3 karena tahu dia bakalan kabur. Jadi aku kejar, dia ngambil buah ke slow, baru lempar skill 3. Lalu kita breakdown apa yang kita lakuin tadi ya. Di sini, lihat nih ketika aku ultimate. Lihat, aku bakal ultimate ke si Darius. Nah, aku ulti, dan aku langsung pijit skill 3. Jadi ketika si ulti kita itu dipijitnya di paling ujung gitu, di ujungnya, kita bisa pijit skill 3 langsung dan otomatis pasti kena kecuali musuhnya flash. Oke, kalau kita ngulti di ujung ultimate yang pertama itu terus disambung pakai skill 3, dia itu bakalan langsung kena boom gitu. Udah deh, sekarang itu tinggal ngejar game doang. Sini kalau aku buang skill 3, si Gwennya kabur, jadi aku kejar dulu. Di sini salahnya si Gwen tuh ngambil buah. Ketika kita ngambil buah, kita bakal ke slow. Di situ aku ngejar.
ignite ketiga dan dia pun mati. Oke, kita percepat lagi. Nah, di sini kita udah balik ke lane dan di sini aku bisa langsung bunuh si Darius tuh, langsung aku ultimate. Buka asap, lempar skill 3, sup, boom, dan keluar pakai ulti. Udah pede banget, udah menang jauh duitnya, menang level, menang item, jadi di full combo Darius darahnya penuh, mati di full combo Akali. Ini kirain musuhnya tuh cuman sedikit gitu, ternyata musuhnya di atas semua ini. Kaget ya, nah kan ada si Gwen doang nih sama Karma nih, tiba-tiba jadi banyak nih. Buka ultimate ada Darius juga. Oh gitu kok, kita bener-bener di lock di sini. Oke, ini bakalan dua kali kejadian kayak gini, cuman yang kedua aku langsung main aman dan ngebalikin keadaan ketika di game. Gwennya mati juga, tapi Gwennya mati. Di sini sudah di ulti si Dariusnya sama Varus. Dan dia mati. Nah di sini aku lihat di map ada Karma, Alistar sama Ezreal lagi ke bawah. Ini mereka mau ngegeng aku lagi. Dalam turret bener-bener di dive. Nah, akhirnya aku buka asap, bingung lah mereka mau ngapain. Aku skill 3 Alistar, boom, langsung masuk, buka stasis. Ya tuh ulti semua ke aku. Dapat satu dan kita berhasil selamat dari game. Malah musuh yang kebantai karena follow up dari tim. Di hari diinjar. Oke. Okay. Nice. Tuh nyebelinnya asap Akali sama stasis. Nah, di sini timnya mau engage, jadi kita follow up. Ini itemnya aku udah jadi Riftmaker, Riftbane sama Rabador. Ini aku stasis, ulti kedua dipijit dan musuh rata 3. Nah, kelihatannya Akali itu kayak ribet gitu kombonya, sebenarnya enggak, cuma gitu-gitu aja kombonya, cuman yang bikin susah tuh kita kadang bingung kapan masuk, kapan enggak gitu, kapan kabur, kapan out ya. Itu didapat dari pengalaman sih, dari jam terbang. Oke, kita cepat lagi. Nah di sini ada orang di rumput, kalau masih ada Gwen. Nah Darius ternyata, langsung kita combo. Darius nggak tahu ngapain di situ. Nah, ada Gwen datang lagi, langsung ku kejar di sini. Langsung ku ulti, stasis, langsung ku tusuk dan flash ke belakang dan masuk lagi ke si Ezreal, mati. Kita dapat 2, meskipun kita harus mati ya, tapi karena gameplay kita yang tadi, kita berhasil nge-end game dengan cepat. Udah deh, gamenya beres. Si Dariusnya benar-benar nggak dikasih main. Emang Darius bisa nge-kill di awal lawan Akali, cuman susah kalau Akalinya tahu kelemahan Darius. Jadi, thank you teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum and bye-bye.